Itu makna kata apa? Itu dengan sebab kita ada rakyat kebaikan sahabat tadi itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala rakyat dan janji terhadap mereka, kata mereka itu apabila kerja lagu ni boleh gone ni. Ha tu kerja lagu ni boleh gone. Sebab tu nak wi orang tu nak wi tahu kamadin amal, kamadin buat kerja dakwah. Ha tu buat kerja situ. Patu dalam buat kerja tu ia kena ada orang panggil kata teher diri kita tu dengan kerja yang kita buat tu. Tak kira media apa-apa. Ya apa kita tengok media orang mengaji kena sabar cara mengaji. Media orang kerja ya kena sabar cara kerja. Pas mengaji tu pun kerja juga, bukan tak kerja. Nah, kena duk wak tu wak ni, kena tidur tak tidur, bang, gapo nama kena tak. Nah, tu bukan mana kata tak gerak-geri tu bukan. Ya kena gerak-geri, kena gi sokmo-sokmo. Nah, tu makna kena kena pakai orang panggil kata gia sobar dia tu kena guna tu. Nah, kena guna. Baik. Dan satu lagi apa nama firman Allah Subhanahu wa taala yang Imam Sabuni rahimahullah taala datangkan di sini, iaitu asyiddaa 'alal kuffar rahamaa bainahum. Orang Islam kita ni berasa dia ni megah. Megah ni makna kata megah dengan gapo? Yang pertama megah dengan sebab dia tu orang beriman. Ha tu megah di dalam tu. Orang beriman. Pah megah orang Islam ni tak nafi kata Islam itu hormat terhadap agama lain. Ingat paham molek sini. Bukan megah kita ni sampai kita gi maki agama lain, gi buat zalimi terhadap orang hak bukan agama kita. Ha bukan megah lagu tu. Megah di sini mana kata kita ni berasa kata diri kita ni dikena pilih. Guru kita ni walaupun ia kawek guru kita, saing kita, tapi ia tak orang bukan orang beriman. Ha lalu dia ni apa yang kata? Seolah kata, lekehlah, hinalah Tuhan ta'wi benda tu. Ia berasa di diri. Tetapi, dalam berasa tadi tu, bila-bila gitu tu pun, ia ada sifat siablah. Terhadap guru dia tu, nak mengajak guru dia tu kepada agama Allah. Tu dia. Bukan asyidda alul kufar, mana kata, tak boleh jumpa orang bukan kita. Nak tupah darah sama bukan lagu tu. Apa lagu tu salah? Apa yang tu dah? Tu satu mula-mula. Yang pertama, ia ada iman. Yang kedua ya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa megah sebab kita ni boleh beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga megah sebab kita ya ada Quran. Agama lain tak ada Quran, ada Quran hak kita ya. Hak daripada Allah Taala yang menjadikan langit bumi. Pak kita nak megah lagu mana kalau kita kenal tak sungguh? Cuba kita tengok, cuba kita kira tengok. Lagu mana misalnya kita nak misal mudah-mudahan. Kita nak tahu harga lagu mana kalau kita tak kenal kata ini ni benda yang mahal, benda yang berharga. Mah ko, mata belia ko, jemeruk ko, mata jelima ko, cenduk ke, kerai ke, keram ke, gapo ke, kita tak kenal dia tu. Kita nak rasa megah tak? Memang tak. Sebab tu kita nak kenalkan dulu tu. Apabila kenal, kita rasa tak, oh mulia muka ni. Ha tu dia tu. Yang katuk tu, oh nak kenal, kenal dah. Nak kenal dah, kenapa? Kalau kata kenal dah, kenapa kita tak berasa kata kita ni megah? Kenapa berasa kata kita ni tak ada harga? Kenapa kata kita ni orang panggil kata tidak ada kemuliaan? Kenapa? Kenapa? Ha tu. Kalau kenal sungguh, dia tak ada perkara yang sebut tadi tu. Kenapa tak? Ha tu nak wui kita wui pahal. Ni saya duk, orang panggil kata duk tarik. Pasal orang tua panggil duk. Meranukkan, tarikkan, sipurkan, ikatkan, masukkan dalil akli dengan dalil syar'i supaya nak ui kita itu kata dua perkara ini ni ia kena pergi sekali. So umpama mata kita dengan cahaya. Cerah setara mana, tak pakai cuming setara mana mata. Tapi kalau tak ada cahaya, nak pergi tak kena. Nah, kalau nak ingkar, rasa tak sedap hak kita misah, ha, cuba tengok. Katuk pelita Wahabi, katuk lampu Wahabi, ha, jalan tengok. Gi, tak katuk, patut pejir tengok. Patut jalan dengan cara kuat, supaya kita jalan buka mata tu. Kata kita tak pelaga, lah kita tak pelaga, alah, cuba tengok. Haa, tu dia. Terkadang orang sekarang lah ni nak lari, tak leh. Haa, tu nak ayat kata dia duk kena terbiah, kata kita kena pakai kakak tu. Kena pakai akal, kena pakai pendirian kita, kena pakai cara pandangnya kita, tak boleh pakai.
Nasihat tak boleh. Kita kena pergi sendiri. Nak lari tak boleh. Hak lari tu yang nak pergi. Hak lari tu kita kena pergi jumpa. Halah. Sekarang ni kena suruh hati. Dia kena suruh hati. Tapi kita royak lah. Royak kita suruh pula. Kadang-kadang kena lagu tu orang kita. Hei tu tak? Supaya Allah Ta'ala royak suruh berimeh gini. Agang juga orang. Okay. Tak say. Kayak gitu, kayak gini. Quran ni bukalah. Nabi ni bukalah. Gatugan ni ya. Saya kata faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Nak kufur ke kufur, nak berimeh ke berimeh. Tapi mu ingat molek kata kalau mu tak berimeh ke dia memang musim ni. Ha tu dia. Ha suruh tu bukan suruh buat, suruh nak ugup. Ha tu terkadang orang cidik doa tu aje kena gig gitu. Ya kena buat lagu tu. Nah, dia masa panas ingat gig sendiri. Ha tu gig sendiri, buat sendiri. Ha bapaknya. Untuk nak hajar. Ha ni apa yang kata kita ni salah. Nah, sebab tak ada, tapi panggil tak ada terbiah. Nah, terbiah tak ada. Tak pandai nak syukur kok orang, tak pandai nak terima kasih kok orang, tak pandai nak cakap dengan orang, tak pandai nak kira, tak pandai segala-gala. Tapi wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dok kira sendiri kata hak yang buat tu kena belaka. Tu dok luruh turun pas balik sana tu. Ha, tu bukan. Sebab tu kita ngaji hak ni supaya kita nak ubi pahawi. Jadi, gagah mula. Kita ni, orang Islam, sikap yang ada lagu tu. Sahabat yang ada lah tu. Asyidda alal kuffar. Nah, asyidda alal kuffar. Tapi dia boleh duduk dengan orang. Orang kasih belakang dia. Nah, kalau kita baca oleh sejarah ni, rasa kata suka. Dia tengok kawan guru dia. Buka kedai semua buka kedai. Nampak guru dia ni tak boleh lagi. Orang tak masuk pergi kedai. Hari ni dia pergi beli sana. Pak guru. Pak kawan hak kita. Pergi beli sana. Tak usah beli sini. Dia tak orang tak masuk kedai dia lagi. Pergi beli sana. Ha gitu. Tu orang panggil mu'amalah sahabat. Dengan orang-orang bukan Islam sekali pun. Di Madinah banyak mana Nabi duduk sekali dengan orang bukan Islam. Di Mekah banyak mana. Ha tu dia. Makna orang kata. Islam kita ni bukan agama yang asing dok cara dia dak bukan lagu tu. Ni hari ni orang dok pasal kata Islam ya agama apa saya kata tak leh nak dok dengan orang pengganah lah. Ah tak de gotulah gapo lah kata pokok de. Nah, syadiklah Islam ni apa yang kata orang panaslah, orang gitulah, orang ginilah ya dia boh. Nah, kita ni orang Islam sendiri terkadang termakan dengan perkataan-perkataan lagu tu. Nah, kita tak sah lah. Tak sah. Kita tengok jadi janguk. Tengok jadi hak molek kata molek. Hak tak molek kata tak molek. Jangan duk pernah tengok kata gasing tu kena kepada bunga. Dia tak kena lagu tu. Jangan duk pernah. Tengok molek. Ni bunga ni bergasing. Wap gaya tak kena lagu luka tangan bergasing tu. Bunga tak apa. Hei tu dah. Anak kita nampak situ. Baik.